Jadi karena kecintaan kami sudah ada mendapatkan hasil pertanian kami berupa buah jeruk, maka kami ingin mengantar oleh-oleh untuk Bapak Joko Widodo. Maju-maju. Gimana? Mana jeruknya? Terima kasih oleh-olehnya jeruk. Gimana? Saya sudah dengar semua kok. Saya sudah dengar semua. Enggak usah diceritain, saya sudah dengar. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU. Kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjain. Nah, jadi di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami, masyarakat desa yang 15, yang jumlahnya 6 desa, ditambah 3 dusun. Jadi kami harapkan benar bantuan Bapak itu agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik. Oh, bujurnya gede-gede gitu ya? Enggak, ini langsung dimakan atau dibuat anu untuk buat lebih berubah jadi baik. Nih, nanti sampaikan ke petani. Oleh-oleh sudah saya terima. Gantinya. Oke, okay. Hanya nanti sampaikan.